pemungutan suara atau berbeda paritas. Nah, dalam nanti yang akan di aksi protes atas bukti dukungan terhadap dua calon bupati dan wakil bupati Lamongan dari jalur independen terus berlanjut. Bertempat di salah satu hotel di Lamongan, relawan peduli demokrasi setempat melakukan press release dengan awak media. Di depan puluhan awak media, relawan demokrasi bersama kuasa hukumnya menyatakan telah melaporkan KPUD Lamongan dan Panwaskap ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Muhammad Soleh, kuasa hukum relawan demokrasi Lamongan, mengatakan dalam laporannya tersebut, KPU dan Panwaskap dianggap telah sengaja melanggar aturan dan tidak menjalankan pasal 23 PKPU 9 tahun 2015. Selain itu, dari investigasi yang dilakukan, KPU dan Panwaskap dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang ditujukan pada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen, yakni Mujianto Sueb dan Nur Salim Edi Wijaya. Kita melaporkan KPUD Lamongan maupun Panwas karena menurut kita ini kategori pelanggaran berat di mana KPU maupun Panwas tidak bekerja kepada undang-undang atau tidak bekerja berdasarkan hukum tetapi bekerja mensukseskan pilkada itu demi kepentingan kekuasaan. Di mana kita lihat tiga pasangan calon, satu incumbent, dua calon perseorangan ini, yang dua pasangan calon perseorangan ini menurut kita adalah calon yang bermasalah. Dari ribuan bukti yang dikantongi, relawan demokrasi Lamongan berharap DKPP menghukum Panwaskap dan KPU dengan memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basoir melaporkan.